Nah, kalau bangkrut karena yang lama itu masih minus, jadi bertahan hidup lah dengan kondisi aku nggak kasih tahu orang tua. Nggak kasih tahu orang tua dengan cara aku berhemat. Berhemat. Jadi satu hari itu aku budgetin makan cuma 5.000. Jadi 5.000 itu aku beli nasi sama sayur sama sambal biasanya. Sama kadang minta bumbu rendang yang dikit lah buat ada rasa kan, biar ada rasa nasi putihnya kan. 5.000. Ya. Jadi setengah aku makan siang, setengah untuk makan malam. Ya ampun. Start from zero. Kali ini gue mengundang narasumber yang sangat-sangat keren, menginspirasi dan masih muda, Bro Uriel. Halo Bro. Halo Bro Richard. Jadi Bro Uriel ini keren banget nih ya. Di mana lagi pandemi, omsetnya malah naik luar biasa. Nah Bro Uriel ini jualan pempek teman-teman ya, jualan pempek di online, omsetnya kenceng banget ya, sampai miliaran malah pas pandemi. Ini keren banget sih Bro, cepet banget sih. Tapi kalau boleh tahu nih Bro, emang udah lama ya jualan pempek? Kalau jualan pempek sih sekitar 1,5 tahun ini ya. 1,5 tahun? 1,5 tahun ini. Cepet banget sih pertumbuhannya sih. Ya, emang sebelum lu jualan pempek, lu jualan apa? Dulu aku ada usaha online juga, tapi lebih ke dropship sih. Dropshipper antara marketplace A dan marketplace B. Oh, mainnya di marketplace ya? Iya, marketplace. Barangnya apa Bro? Aku lebih ke produk-produk fashion sih, kebanyakan fashion cewek, kayak tas, baju, sepatu. Oke, satu lu jualnya pas masih di Palembang? Iya, waktu aku masih di Palembang. Itu dari umur berapa lu dropship? Dropship itu dari tahun 2016. 2016? Sekitar umur 18-19 tahun lah. Oh, dari usia 18 tahun udah jualan? Ya, udah mulai jualan online. Udah mulai jualan online, hasilnya gimana? Hasilnya bagus banget. Puji Tuhan, bagus banget. Bagus banget ya? Iya. Sampai punya karyawan? Admin gitu yang buat bantu? Waktu itu ada 25 admin dan 5 staff karyawan. Cepet banget! Iya. Padahal mulai marketplace, dropship kok bisa? Dalam arti gini, tahun 2016 kalau boleh marketplace belum begitu rame. Bener gak sih? Iya bener. Waktu itu baru orang mulai melek buat mulai belanja di marketplace. Baru mulai lah. Mulai belanja di marketplace. Iya. Belum ada namanya perang harga gimana-gimana ya, yang ribet-ribet gitu. Perang harga sudah pasti ada. Sudah pasti ada? Sudah pasti ada. Tapi tetap aja laku? Tetap aja laku. Kok bisa? Strategi gimana Bro? Mungkin bisa sharingin buat teman-teman. Nah, karena waktu itu kan aku dropship dari Palembang, ya. Itu market aku ambilnya di Jakarta semua. Jadi supplier aku dari Jakarta, terus market aku dari Jakarta. Oke. Di kala itu, marketplace B ini, dia punya algoritma gini. Misalnya ada satu produk, anggap aja sepatu wanita ya. Iya. Nah, itu biasanya 3 baris pertama, itu ada toko yang rame. Iya. Toko yang rame yang top lah. Top toko, kita copy nama produknya, judul produk, aku masukin di produk aku semua. Oh. Nah, jadi pelan-pelan naik, jadi 5 baris pertama itu toko aku semua. Belum. Itu organik belum berarti lumayan ya? Organik. Gak pakai iklan sama sekali? Gak pakai, tanpa bayar iklan. Oh berarti apa dulu gak ada berarti itu top ad, Shopee ads? Gak ada ya? Sudah ada. Tapi lu mainnya organik semua? Iya, organik semua. Hebat lo? Iya, puji Tuhan lah. Mantap, tapi di mana usia 18 tahun kan lu udah jualan fashion? Ya. Kok tidak bisa jualan pempek? Nah, pertama itu ceritanya begitu waktu di Palembang. Iya. Aku mulai ngerasa bahwa enak banget nih jualan dropship kan. Karena supplier di Jakarta, market di Jakarta. Akhirnya aku pun ke Jakarta. Ke Jakarta? Ke Jakarta. Dengan asumsi aku bisa mendapatkan omset 2-3 kali lipat. Kenapa? Di kala itu di Palembang kan dropship aja tanpa pegang barang hampir 1M. 1M? Hampir 1M omset. Wow. Apalagi aku pegang barang kan di Jakarta. Kayak aku yang ngurus pengiriman, otomatis lebih murah aku dapat. Dari supplier, aku bisa nyetok. Dan aku bisa, apa namanya, kalau ada komplain, itu bisa kirim ke warehouse yang di Jakarta. Karena aku udah handle di Jakarta. Kalau betul aku di Jakarta usia berapa tuh? Kalau aku di Jakarta itu dari tahun 2019 ya. 2019, berarti 2 tahun yang lalu ya? Iya, 19 April lah kalau. April? Iya.
Ternyata pas nyampe Jakarta? Pas nyampe Jakarta ternyata tidak sesuai dengan harapan. Kenapa? Usaha yang di Palembang akhirnya aku tutup karena bangkrut. Karena karyawan gak kontrol. Tidak kontrol. Karena aku di Jakarta, di Palembang. Jadi sulit banget. Jadi udah akhirnya aku cut. Terus mungkin ada masalah di supplier? Supplier sih terkadang lah, memang banyak juga kalau kita kirim minta warna A dikirim warna B, kadang size-nya juga berbeda. Nama kan supplier gede kan? Iya, dan posisinya lu dropship ya, tanpa nyetok produk, lu hanya fokus di operasional lah ya, dan organik lagi. Iya. Sebenarnya itu udah enak banget ya pada posisinya ya. Posisi aku tuh enak banget sebenarnya. Tanpa nyetok, tanpa modal, setidaknya modal ada lah buat nyetorin ke supplier kan. Iya. Tapi itu akan balik kalau barangnya udah nyampe. Oke. Okay. Nah setelah itu pas ibarat lu tutupin semua tuh usaha. Iya, mau nggak mau tutupin. Oh, karena minus terus. Terus gimana tuh pas di Jakarta? Ya mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Mulai dari nol lagi. Karena di sini nggak ada penghasilan, ya udah survive dengan apa yang ada. Itu sebelum lu jual pempek? Iya, sebelum aku jual pempek. Sebelum jual pempek. Iya. Waduh, itu berat banget tuh bro. Iya, ya begitulah bro. Sampai. Kayak gimana tuh? Mungkin bisa ceritain buat teman-teman nih. Apalagi yang masih pahlawan juga, yang lagi ke Jakarta, yang punya visi-visi besar. Nah mungkin boleh lu ceritain bro, dulu gimana? Iya, karena pertama kan misi aku ke Jakarta itu kan buat gede usaha. Iya. Tapi ternyata nggak sesuai rencana. Dan aku juga gede di Jakarta, di Palembang, lahir di Palembang, teman-teman di Palembang. Di Jakarta nggak ada koneksi sama sekali. Nggak ada koneksi sama sekali. Nggak ada koneksi, nggak ada kenalan. Jadi ya udah. Nah kalau bangkrut, karena yang lama itu masih minus, jadi bertahan hidup lah dengan kondisi aku nggak kasih tau orang tua. Nggak kasih tau orang tua dengan cara aku berhemat. Berhemat. Jadi satu hari itu aku budgetin makan cuma 5.000. Jadi 5.000 tuh aku beli nasi sama sayur sama sambal biasanya. Sama kadang minta bumbu rendangnya dikit lah buat ada rasa kan, biar ada rasa nasi putihnya kan. 5.000. Ya. Jadi setengah aku makan siang, setengah untuk makan malam. Ya ampun. Ya pagi biasanya ya sereal yang sasetan yang 1.000-an aku kadang beli untuk sarapan. Lebih banget tuh, ibaratnya di Palembang tuh udah jaya lah ya. Maksudnya udah mati usia muda, kan ibaratkan uangnya matinya gampang lah ya waktu itu ya di Palembang. Iya. Lu ke Jakarta tiba-tiba jadi ibaratnya, aduh semua mesti dihematin. Karena ya memang salahnya dulu kan udah pegang duit kan. Iya. Jadi aku nggak nabung. Jadi belanja apa belanja. Traktir teman-teman gesek aja gitu, traktir semua. Buka menu makan gak lihat harga, langsung bayar-bayar aja gitu ya. Iya, jadi kayak ada teman ngajak kumpul, ya udah aku aja bayar. Karena kan aku berpikir gini, karena aku mau ke Jakarta, otomatis waktu aku dengan teman-teman yang aku sayangi di Palembang itu pasti akan sulit ketemu. Iya. Karena aku kan udah memang mau konsisten di Jakarta. Oke. Karena perkiraan bisa 3 kali lipat omset, jadi aku pikir ya udahlah, mumpung di Palembang aku ada temen dan keluarga, hajar semua, traktir, ku ini segala macem, pokoknya jor-joran. Nah sampai Jakarta aku udah optimis nih, ini pasti maju deh, karena dengan cara aku yang sekarang dropship berhasil, apalagi aku pegang barang udah di Jakarta, udah tahu ilmunya jualan, pasti berhasil. Ternyata enggak. Apa pelajaran yang lu dapat dari situ? Setelah aku mengalami masa itu, sulitnya makan sampai apa namanya, buat bayar ini bayar itu tuh susah, apalagi buat listrik, transport kan, aku benar-benar hemat. Kadang juga jalan kaki ke Baswe itu hampir jalan kaki ya. Jaraknya cukup jauh. Cukup jauh, dulu kan enak. Dulu di Palembang pun ada kendaraan, aku pakai ojek online ataupun taksi online. Keliling kemana-mana kan males nyetir kan, males ini. Jadi kondisi sekarang aku sama, dari jadinya tuh pelajaran aku bersyukur lah. Aku bisa makan hari ini, aku sangat bersyukur. Karena aku pernah sulitnya makan. Dan dulu sering sakit juga kan. Gara-gara makannya gitu ya, nasi, sambal, sama sayur-sayuran doang, berenang. Ya ada aja lah sakit, sama mie instan juga aku makan dulu.
ini masukan juga buat teman-teman ya, saat usaha lagi naik, lambung tinggi, kita tetap harus pintar-pintar alokasi keuangan, betul ya? Benar sekali. Ya, dan buat teman-teman jangan lupa untuk bersyukur, karena apa yang kita makan saat ini, apa yang kita dapat saat ini ya udah pemberian Tuhan ya. Iya. Luar biasa banget. Dan dari situ, itu pun akhirnya udah ada solusi ya bro, udah ada jalan keluar akhirnya ya. Akhirnya karena kayaknya sih Tuhan mau kasih aku tunjuk kekuasaannya. Iya. Aku waktu itu kalau gak salah sebulan setengah itu dengan keadaan gak ada income, bener-bener minus, jadi di Jakarta itu hanya bisa berseru, berdoa, dan berharap sama Tuhan. Karena aku gak kasih tahu keluarga kan, kondisi aku lagi sulit, karena aku gak mau begitu aku merantau terus bebanin keluarga. Dan aku balik lagi juga aku gak mau. Jadi begitu orang tua nanya, I'm fine, aku baik-baik aja di Jakarta gitu kan. Aku akan misalnya doa nih, doa, nangis, begitu dapat telepon aku cepat-cepat cuci muka terus dengan ya aku baik-baik aja kok, bagus usahanya, lancar, puji Tuhan lah gitu. Ya itulah. Beda kuat sih bro. Ibarat kalau anak di Jakarta perantauan lagi susah gitu pasti ngomong orang tua kan. Iya. Jangan lu enggak bro. Iya. Ya aku cuman bisa berharap lah sama Tuhan karena ya ya itulah, aku gak mau jadi orang tua pikiran kan. Dan dari situ lo akhirnya tiba-tiba dapat peluang di mana Tembek ya? Iya, nah kebetulan sepupu punya partner, jadi ajakin aku partner buat masarin pempek daerah Jawa. Karena aku udah di Jakarta, karena juga mereka lihat mungkin usaha aku yang di Palembang juga lumayan maju. Jadi setidaknya aku ada pengalaman di online. Jadi aku diminta buat bantu masarin. Masarin pempek di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Nah, pertama ini pertanyaan gue nih, kenapa lu mau jual pempek? Kenapa nggak jual yang lain? Yang pertama, aku tuh nggak tahu lagi mau jual apa. Nggak tahu lagi mau jual apa. Dan kebetulan ini adalah partner. Sepupu aku punya partner. Ya. Ya, aku coba aja usaha. Dan menurut lo apa istimewanya pempek ini lo? Istimewa pempek ini yang pertama itu makanan khas Palembang ya. Makanan khas Palembang. Palembang yang dikonsumsi rutin lah. Aku pun sendiri hari-hari makan pempek juga di Palembang lah. Di Palembang tiap hari? Seminggu 3-4 kali lah. 3-4 kali? Iya. Wow. Enggak bosan lah. Palembang kayak gitu ya? Iya. Enggak membosankan lah. Jadi pikir karena lo orang Palembang, ke depan tuh mesti besarin makanan-makanan khas Palembang juga ya? Iya, kayak ada kebanggaan lah kalau kita bisa bawa harum makanan khas Indonesia, apalagi bisa se-Indonesia, dan bahkan sekarang dari pempek ini, pempek Blida pun juga udah ekspor ke beberapa negara. Jadi ada kebanggaan lah. Ke negara apa aja udah ekspor? Singapura, Hong Kong. Singapura sama Hong Kong udah. Iya, Aussie sama Swiss itu customerku yang hand carry. Jadi dia pesan buat bawa ke Swiss pernah. Wow. Ke Aussie juga lumayan sering dulu sebelum pandemi lah. Pandemi ya. Kok ibaratnya kok bisa dikirim sampai jauh-jauh gitu bro? Maksudnya kalau gue baca nih tanpa bahan pengawet. Iya. Bener tanpa bahan pengawet berarti? Iya, bener tanpa bahan pengawet karena lifetime-nya itu kan 2 hari. Karena ditambah pengawet, makanya kita lebih pilih hand carry atau kurir yang 1-2 hari nyampe. Terus 1-2 hari nyampe? Ya, lewat dari itu udah gak bisa. Dan boleh juga bayar sertifikat ya? Iya. Ini yang bagus banget sih. Ya, sertifikat kita udah ada halal, SNI, ISO, GMP. Lengkap banget sih. Lengkap banget. Cuma pertanyaan tuh gini, di Jakarta maksudnya udah pempek nih, bayar pempek juga. Iya. Kok maksudnya lo masih pede jual pempek gitu? Mungkin apakah ini pempek Blida ini punya khas sendiri, kayak contohnya namanya Blida ya, bukan Tenggiri ya. Setahu gue ya, kalau gue orang Jakarta ya, jadi gue kurang tahu. Cuma setahu gue tuh kalau gue makan pempek tuh, pempeknya tuh biasanya terbuat dari Tenggiri. Nah ini Blida ini apa bro? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman. Oke, kalau Blida itu sebenarnya itu ikan air tawar. Itu kalau nggak salah hidupnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Iya, kalau Tenggiri kan laut. Nah, mayoritas Jawa itu laut. Makanya mereka lebih banyak ikan tenggiri. Nah, begitu kita lihat bahwa memang ikan Blida ini agak susah ditemuin dari pempek Blida ya, dari ikan Blida di sini sulit ditemuin, maka kita yang membawa itu dari Palembang ke sini buat kita distribusikan. Karena sebenarnya Palembang itu pasti Blida ya kalau pempek ya. Iya. Kalau khasnya memang Blida.
Iya, khas aslinya emang ikan belida. Rasanya gimana sih bedanya sama tenggiri? Kalau tenggiri itu pertama kenyal dan wangi ya. Ikannya itu wangi. Itu kalau orang yang jago bikin, kalau enggak jago bikin dia jadi amis banget. Jadi amis banget. Jadi amis banget. Kalau belida? Kalau belida dia enggak wangi, enggak terlalu wangi. Dia lebih empuk. Lebih empuk. Lebih empuk dan lebih berserat dagingnya, teksturnya. Oh, okay. Lebih empuk, lebih berserat ya. Iya. Jadi ibarat lu punya market sendiri ya, tersendiri dan punya namanya diferensiasi di produk lu. Iya. Makanya lu bisa pede ya. Soalnya kalau kita bicara pempek kan maksudnya menurut gue deh udah cukup banyak ya. Apalagi ini pempek yang bisa dibilang sejarahnya udah panjang sekali ya. Jadi ya. Udah ratusan tahun ya. Iya, udah ratusan tahun dari nenek kita pun udah tahu pempek tuh sampai ke kita sekarang kan masih survive pempek ini. Keren, dan sih. Terus bertambah. Nah, gimana caranya nih pertanyaan gua? Strategi lu jualan pempek ke online. Oke, yang pertama itu aku main ke offline dulu nih. Offline dulu. Pertama kan kita tuh pabrik ya. Iya. Pabrik otomatis kos produksi kita lebih murah. Oke. Okay. Karena kalau kita mau bikin pempek itu harus ke pasar, harus buangin tulang-tulangnya dulu. Terus dagingnya kita giling, masukin tepung segala macem, jadiin adonan, itu perlu berapa jam. Terus bikin cukanya belum? Belum bikin cukanya. Iya, dan kita itu bisa jual harga di bawah harga bikin sendiri. Oke. Okay. Karena kan kita pabrik, sekali cetak itu puluhan sampai ya puluhan ribu, ratusan ribu piece lah per hari. Asal kan tekan dulu. Oh, ratusan ribu piece ya? Iya. Berarti pabrik di Palembang ya? Pabrik asli Palembang. Oh, jadi mungkin pabrik. Kita bisa share videonya ya buat teman-teman juga yang mau lihat pabriknya pempek Belida. Boleh. Keren banget sih. Iya, boleh di share aja videonya. Oke, jadi ibarat kapasitas produksi sudah sangat-sangat besar ya. Iya, sangat besar. Dan setelah offline itu ada kendala. Pertama itu satu hari itu aku kunjungin 4-5 toko. Iya. Toko pempek. Karena aku cek juga di kalau enggak salah GrabFood itu ada 500 toko pempek di Jakarta. Toko pempek di Jakarta. Ya. Jabodetabek itu ada 1.500 atau 2.000 aku lupa. Jadi aku dengan PD menawarkan pempek menjadikan bahan baku untuk standar pempek yang di Jakarta. Okay. Jadi toko pempek itu ngambil bahan baku dari aku aja. Yeah. Cukanya mereka sendiri. Memang pempeknya pakai nama mereka sendiri aja. Jadi pure supply. Supply aja ya. Jadi pure ya. Supply. Okay. Nah. Waktu itu satu hari aku ketemu hanya 4-5 karena kan Jakarta kan jauh-jauh. Ya, kita butuh ngobrol, butuh buka tester, butuh gorengin, tanya pendapat gimana. Rata-rata sih bilang oke. Okay. Oke, okay, tapi pada nggak mau ngambil pempek dari aku karena mereka pikir ini akan mengganggu sistem bisnisnya mereka. Sistem bisnis mereka. Iya, karena mereka udah tahu cara bikin, udah ada khas di situ. Oke. Okay. Jadi. Lebih agak riskan lah kalau ngambil. Jadi okay. Aku mulai ke online. Mulai ke online. Ya karena closing rate-nya tuh sangat kecil. Paling beberapa kantin dan kafe yang aku closing. Yang nggak ada hubungannya dengan pempek malah. Nggak ada hubungannya dengan pempek. Iya. Dan pas lu di online itu langsung cepat atau gimana ceritanya? Di online pun juga sama. Perjuangan juga dari awal tuh susah juga. Dari awal susah juga. Iya susah juga. Karena kan aku nggak ngerti gimana cara masarin. Ya. Terus gimana bikin konten yang bagus, gimana cara balas chat supaya transfer, itu okay. Kan aku gak ada ilmunya. Berarti mulai lagi dari nol? Mulai lagi dari nol. Semua lu pelajarin? Iya, semua aku pelajarin. Karena bisnis aku dropship, aku hanya sebagai tim finance, keuangan sama pendataan. Pendataan? Iya, pendataan aja kayak jual belinya berapa, terus marginnya berapa, terus bayar karyawannya berapa segala macam itu kayak ngurusin. Oke, okay. Jadi di sini ibarat tuh belajar semua hal tentang penjualan di online. Iya, mulai dari awal karena nggak ada pilihan, aku nggak mau sulit. Benar. Nggak mau sulit terus di sini, aku harus bangkit, aku harus survive. Karena kalau aku nggak survive, toh siapa yang akan mikirin aku? Nggak ada. Betul betul. Hanya kita sendiri lah. Setuju. Dan pasti pertolongan Tuhan. Betul. Dan ya, akhirnya setelah lu belajar akhirnya dapat ya. Akhirnya dapet dan aku sempet DM beberapa orang, ya. Termasuk lu yang aku DM. Ya, jadi aku benar-benar karena aku nggak ada teman, aku nggak ada apa, ya aku harus cari ilmu. Aku harus cari orang yang punya ilmu yang dengan rela ngajarin aku. Tapi sebenarnya kalau DM orang hebat sih.
DM gue dari pertama kali gue balas DM dari orang yang gue gak kenal sekali. Ya ibaratnya dia memperkenalkan diri namanya Uril kan ya. Kalau gak salah tuh DM gue dari online shop MP Club ya. Iya. Itu Desember 2019 ya. 2019 ya, gue inget tuh ya, gimana dia tuh ceritanya soal visi-misinya ke depan MPEC itu bakal gimana, pingin ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri dengan kapasitas produksi yang sangat-sangat luar biasa. Serius, gue bacanya itu gue liat nih orang visioner banget. Serius, gue tuh gak pernah balas DM orang yang gue gak kenal sama sekali, apalagi dia gak jadi ketemu. Dan pikiran gue, orang ini usianya udah tua. Serius, gue kira tuh usia lu tuh 40-an tahun gue kalau DM gue. Terus gue kira yaudah kita ketemu, kita akhirnya ketemu di Moy kan. Iya, ketemu di Moy, ngobrol-ngobrol, dan ternyata gue liat, oh si Uri ini udah cukup ngerti soal namanya penjual online. Jadi kan ibaratkan ngobrol-ngobrol itu tinggal kita kasih masukan-masukan, ngobrol-ngobrol. Ya akhirnya lu terapin juga ya? Aku terapin semua yang gue bilang, box. Penjualan naik tajam? Naik tajam bro. Naik tajam banget ya? Iya, naik tajam bro. Dari pertemuan itu. Wah, itu Desember 2019 dan saat itu berapa bulan kemudian pandemi ya? Iya, Desember kan begitu bro mulai kasih aku input, aku mulai sering chat kan via WA buat tanya-tanya itu. Januari kan mulai kencang. Oke. Mulai risalah mulai dateng, penjualan mulai meningkat, repeat order tinggi. Kalau boleh tahu nih bro, risalah itu paling banyak atau enggak customer lo nih? Iya. Kan ini kan bicara pendek ini menurut gue nilai tambahnya di orang kan adalah repeat ordernya tinggi banget dibandingkan foto-foto yang lain ya, bisa kita jual fashion kita jual foto-foto yang lain kan kadang-kadang customer cuma sekali beli atau enggak ya mau beli repeat order lagi beberapa minggu kemudian, beberapa bulan kemudian. Tapi ini kan pendek, kalau habis itu langsung bisa lagi. Serius lo, emak gue pendeknya habis itu nanya lagi. Jadi gue salah satu customer setianya ini nih, pempek begitu. Sering repeat order. Iya, gue pempek order lagi. Jadi ibaratnya emang pempek lu tuh enak sih. Serius, dari pempeknya, dari cukanya itu enak semua. Parah, jago sih nih. Pempeknya ini mantep banget. Nah, ibaratnya nih, customer itu pernah sampai repeat order berapa banyak bro? Satu bulan itu satu customer paling banyak 15 kali. 15 kali? Iya, karena dia sekali ngirim format ke aku, satu kali order itu pakai alamatku. Oh. Buat dia sendiri, buat teman dia, buat keluarganya dia, buat sahabatnya dia. Jadi ini keunggulan dari ini ya, lu jual pempek di online ya. Ibarat udah enak tuh pasti otomatis customer tuh bakal referensi ke teman-teman terdekat, keluarga terdekat, bahkan bisa kirim-kirim sendiri ya. Iya, dan banyak juga sih. Misalnya nih ada, misalnya ada yang chat nih kak Minku. Iya. Min mau beli dong pempek, pasti kita tanya kan. Iya. Dari mana kak? Karena ini nomornya asing. Nomornya asing? Iya, dari teman aku yang si AO itu customer kita. Katanya pempek ini enak. Jadi dia suruh aku cobain. Jadi ya, puji Tuhan buat customer, terima kasih yang mereferensikan. Gila, keren banget sih. Ya, ini repeat order lo tinggi banget ya. Repeat order tinggi banget. Dan pas pandemi yang bikin lo, mungkin lo kaget kali ya. Gimana kalau boleh nih, usaha FNB itu lebih pada turun. Pas pandemi awal-awal lagi. Iya. Pas PSBB, terus mall pada tutup. Soalnya kan temen-temen juga main F&B ya, tapi lu malah naik. Iya, aku juga bingung waktu itu. Kenapa setelah aku telusurin, itu kan naiknya lumayan tuh, bisa sampai 10 kali kan. 10 kali lipat, ya. Lumayan gitu. Gede banget. Iya, gede banget. Setelah aku pelajarin pertama gini, rata-rata kan yang pempek ini kebanyakan topnya itu offline. Offline, orang dining makan di tempat. Oke. Okay. Nah, kendala waktu itu adalah lagi pandemi. Hmm. Pandemi, rumah makan kan ditutup. Iya. Yeah. Jakarta PSBB total. Betul. Dan rata-rata juga penjualan pempek terbanyak dari Palembang. Oh, Palembang. Palembang kirim ke Jakarta. Oke. Okay. Atau orang Jakarta yang lagi main ke Palembang beli sekali banyak. Hmm. Belinya itu berapa putus biasanya? Berapa putus? Nah, karena titipin keluarga lah, teman segala macam. Saat itu pempek Palembang nggak bisa kirim ke Jakarta. Hmm. Karena Jakarta lockdown kan. Okay. Lockdown, ekspedisi juga nggak jalan. Kalau nggak salah sempat 15 hari atau sebulan, aku lupa. Hmm. Dan pempek kita yang sudah start duluan main di online. Hmm. Pempek lain baru mau mulai vakum, baru mau mulai jual online. Kita udah duluan start. Dan duluan start malah ya. Iya, jadi orang banyak beli pempek di kita karena pengen cobain, pengen makan pempek tapi nggak bisa dapat dari Palembang karena kita khas Palembang. Betul. Dan nilai tambah lu ya ini ya,
pertama sertifikat, kedua itu ya tanpa bahan pengawet, pewarna buatan, pasang buatan, tanpa bahan kimia, tanpa pemutih. Jaga yeah. banget sih kualitas lo. Karena kan kita untuk dapetin sertifikat kayak ISO atau SNI atau GMP itu Dinas Kesehatan maupun Kementerian Perikanan itu selalu datang ke pabrik kita setiap beberapa bulan sekali. Karena buat memastikan ini pabrik sesuai standar apa enggak. Dari semua dipantau ya. Semua dipantau. Dari penggunaan cat juga ada cat antibakteri. Kita enggak bisa sembarangan cat. Pertama dari segi sisi bangunan. Kalau bangun itu kan siku 90 derajat nih yang kayak gini. Itu kan ada limpah debu, pasti ada debu yang kita nggak kesapu. Nah itu harus melengkung. Jadi semua sudut-sudut pabrik itu harus nggak ada debu dan harus bersih. Pembuangan juga, kita harus bikin pembuangan sendiri dan airnya pun air yang sudah difilter dengan standarnya dari Indonesia punya pemerintah. Steril banget ya? Steril. Termasuk pencahayaan itu. Kalau nggak salah itu ultraviolet apa ya, yang benar-benar nggak boleh ada lalat satupun di situ. Iya, jadi ketat banget dari pemerintah, baru keluar sertifikat itu. Kalau nggak akan keluar. Iya, soalnya nggak mudah loh sertifikat ini loh. Iya, mudah. Jadi ibarat customer pun puas, sekarang ibaratnya bersih ya, sehat, segala macam. Terus reseller mau jualan pun enak ya. Berarti banyak yang bangun juga dong di reseller, kayak emak-emak, segala macam. Iya, lebih mayoritas sih memang ibu-ibu yang ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang memang merasa jadi. Dan jago jualan ya, apa ya? Jago. Dan itu kenceng sekali belanja itu banyak banget. Wah, ini buat mamanya bisa ya, apa ini tadi anak muda kalau jualan mereka harusnya bisa. Dorel ini kenceng banget ya, jualan ibu tahu banget ya. Parah dia. Iklannya udah ngeri-ngeri ya. Endorse-nya di mana-mana. Jadi kalau kalian lihat Pepe Belinda ini udah dipromosi sama Hotman Paris, ya sama artis-artis Indonesia itu udah banyak banget deh. Keren sih, strategi-strategi lu udah siapin semua lah buat customer puas juga, kalau tertinggi terus ke reseller mau jualan udah siapin semua, konten promosinya semua ya berarti ya? Iya, dan bisa dropship juga, jadi reseller tuh gak perlu repot nyetok, gak perlu ada freezer, gak perlu packing, gak usah kirim. Iya, itu kadang ada yang teknisnya kan? Ya kadang-kadang kita mesti keluarin modal yang cukup besar ya, buat menanggung semua itu. Iya, karena kan memang emak-emak kan gak. Karena kan ibu dari ribet sama urusan keluarga kan, masak, ngurus anak. Jadi tinggal kasih format order, pengirimnya reseller, nomor reseller, kita akan kirimin semua sesuai dengan format. Benar. Jadi ibarat semua itu udah di cover semua dari PPP Lida ini ya. Cuma kalau gue boleh tahu nih, Bro, apa sih yang dimana lu punya mindset dimana usia 18 tahun lu udah jualan? Pasti kan ibarat lu berbeda dengan anak-anak lainnya. Ya gue yakin banget, apalagi di tahun-tahun yang gimana ya kita mungkin masih di fase berjuang juga bareng-bareng ya. Berjuang juga waktu itu ya. Tapi yang gue bingung gini, maksudnya lo tinggal di fase berjuang, mindset apa yang lo miliki? Kenapa lo memilih untuk berjuang di usia muda? Oke, pertama aku ada teman baik ya. Iya. Dia udah lumayan sukses, aku lihat udah sukses lah setidaknya. Sukses, dia bilang gini, bro, kalau kita mau berjuang, kalau mau nunggu orang tua kita sakit keras atau tunggu kita ada masalah keuangan yang hebat atau kita ada problem apapun baru kita mau berjuang, baru mau kita mencari, kondisi kita saat itu gak akan enak. Gak bakal enak, karena kita akan dengan menangis. Kita akan menangis untuk mengerjakan itu. Tetapi kalau kita orang tua sehat, kita masih baik, kita bisa berpikir dengan jernih dan kita juga kondisi kuat. Begitu kita berjuang, akan sangat beda levelnya ketika kita lagi terpuruk. Kita akan lebih mantap dan kita akan lebih leluasa. Karena kalau kita lagi sulit, kita akan sangat tertekan. Itu jangan sampai kejadian buruk menimpa kita baru kita mau berjuang. Setuju banget, bro. Iya. Ya, ini pertumbuhan banget nih buat anak-anak muda ya. Gimana? Dan namanya tiba-tiba kita gak ada yang tahu ya. Iya. Ini pertumbuhan banget nih buat teman-teman. Masukan banget nih buat teman-teman yang saat ini di usia muda masih ingin main-main, masih nggak berpikir masa depan. Ya jangan sampai ya, amit-amit keluarga kita lagi kesusahan, tiba-tiba terus lagi sakit dan kita tidak bisa apa-apa. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Ataupun kalau kita pun bisa, pasti bakal lebih capek dan bakal lebih stres.
Tapi kalaupun teman-teman udah di posisi itu, ya percayalah, selalu ada jalan keluar. Tidak kena malas itu, parah sih. Itu alasan lu gimana usia 16 tahun udah mulai berjuang ya di usia muda ya? Iya, karena kan aku mulai kerja itu setelah aku tamat SMA, aku mulai dari sales motor dulu. Oh, sebelumnya sales motor? Iya, aku sales otomotif. Oke. Okay. Jadi aku udah biasa kan passing ya namanya itu. Biasa kan passing? Kan passing ke pasar-pasar, bagiin brosur, rumah-rumah warga kan jalan. Tanyain, Bu, udah ada motor belum? Mau beli nggak? Ini aku ada brosur. Tawarin lah belajar jualan di situ. Dari usia berapa tuh? Tamat SMA 18. 18 tahun lu mulai usaha, yang sebelum sales motor juga 18 tahun? Iya, jadi sales motor aku cuma singkat, cuma 3 bulan kalau gak salah. 3 bulan ya? 3 bulan, setelah itu aku mulai masuk ke properti. Oke. Okay. Jadi agen properti, mulai belajar lah. Karena kan barang itu kan sulit. Betul. Sulit, tapi aku belajar 1 tahun itu gak ada penjualan apapun. Tapi aku setiap hari pergi nyari orang yang mau jual dan nyari orang yang mau beli. Oke. Okay. Jadi aku nyari barang dan aku nyari pembeli. Setahun nggak ada, tahun kedua mulai ada 2-3 unit mulai kejual. Habis itu aku mulai berpikir coba deh jual online. Dan dari situ skill lu pelan-pelan terasa ya? Ya. Wow, terasa. Ya. Oke. Okay. Kalau aku boleh tahu nih, Rel, ke depan ini pempek bakal kemana nih? Tujuan pempek? Kalau pempek sih pertama ini pengen apa namanya didistribusikan ke daerah Jawa, Jabodetabek dulu. Kita akan coba pasarin di sini dan terus dan kita akan coba ekspor juga. Karena kan enak dari Jakarta lebih ekspor. Kalau dari Palembang itu agak susah. Oke. Okay. Karena dia transitnya Jakarta pasti. Oke. Okay. Nah, karena kita udah ada permintaan banyak apalagi di luar negeri kan. Nah, kita mau lebih maksimalin lagi juga di sana. Jadi okay. Produk negeri kita itu bisa banget bersaing di luar negeri. Bersaing di luar negeri. Bukan hanya orang luar negeri yang pemasarannya kenceng di sini, tapi produk-produk Indonesia, produk asli kita itu harus merajai di luar negeri. Oh, amin. Iya, apalagi ya, Nusantara kita ini terkenal akan kenikmatan dan kelezatan makanan. Betul. Iya. Dan banyak orang luar negeri ke Indonesia pun kuliner. Ya, selain wisata ya, selain pariwisata, dan kuliner. Kalau paling nggak pasti makan pempek. Iya, kalau nggak makan pempek itu kurang. Betul. Wah, ini keren banget nih, visi-misi dari Pempek Terida ya. Jadi ibaratnya buat teman-teman bisa jualin juga jadi resellernya emak-emak aja yang berjualan apalagi kita yang masih-masih muda ya. Keren banget. Dan kalau boleh tahu nih bro, visi-misi hidup lo apa? Kan bicara lebih kategori bisnis ya. Kalau visi-visi hidup sendiri? Nah, setelah aku mengalami masa sulit, kalau dulu mah aku pengen tajir. Aku pengen beli mobil A, mobil B, dan C, dan D. Kalau bisa helikopter. Kalau bisa istana, gitu kan. Pasti dulu kan, okay. Setelah aku tahunya rasa sulit, susah. Ketika gak sesuai harapan. Dan ada banyak pertolongan dari teman-teman yang bantu aku, termasuk Bro juga kan bantuin aku dulu. Dari aku gak ada apa-apa banget loh, dari aku benar-benar baru mulai. Aku pun cek Bro itu waktu aku baru memulai di Jakarta. Dan Bro dengan sangat rendah hati buat ngajarin aku. Dan Bro sangat giling ngajarin aku, dan aku terima kasih banget sampai sekarang. Di situ aku mulai merubah, aku pengen jadi berkat buat banyak orang. Aku pengen berbagi apapun yang bisa aku bagi, kayak ilmu. Aku bagiin juga produk-produk, mungkin teman-teman aku akan kenalin ke teman-teman yang membutuhkan. Yeah. Kayak teman-teman yang ada produk, ada yang teman-teman yang ada jualan, aku akan temuin. Sebisa mungkin aku pengen jadi berkat buat banyak orang lah. Nah, Rel, ada gak pesan-pesan yang ingin dibagiin nih buat teman-teman milenial, zilenial, ataupun emak-emak yang saat ini lagi berjuang? Oke, pertama untuk anak muda dulu ya, mewakili kita dan teman-teman dari bisnis milenial juga. Kita ini adalah generasi yang sangat menguasai teknologi. Setuju. Kita sangat menguasai apa itu yang namanya sosial media. Oke. Kita juga menguasai mesin pencaharian. Pencaharian di internet. Dan apapun bentuk teknologi, internet, apapun itu, seribet apapun, kita akan sangat cepat menguasai. Betul. Apalagi aplikasi yang baru mulai muncul. Cukup
nggak sampai satu hari, berapa jam aja kita udah tahu, oh ini untuk ini, untuk ini. Benar. Inilah peluang kita untuk kita maju. Karena generasi yang di atas kita itu butuh waktu yang cukup lama untuk belajar. Apa itu teknologi, apa itu Instagram, apa itu YouTube, algoritmanya seperti apa, cara ngiklannya seperti apa, baca datanya seperti apa, apalagi copywriting segala macam, itu kita yang menguasai. Dan itu era kita sekarang, informasi. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Nah, untuk senior, para ibu-ibu, para mami, mereka yang aku lihat itu daya juangnya jauh lebih keras. Mereka belajar banget. Dan mereka juga menguasai. Tetapi memang waktunya enggak secepat daripada anak milenial. Betul, tapi daya juangnya tinggi sekali. Daya juang sangat tinggi sekali. Kita harus belajar daripada senior. Karena mereka itu menganggap kesuksesan enggak ada yang instan, butuh kerja keras. Dan pastinya doa. Jadi buat teman-teman para milenial, para zilenial, para mama ya, ingat kita semua bisa mulai dari nol ya. Thank you banget nih Bro Ril ya, yang udah hadir. Bro Ril pun sama ya, mulai semua dari nol, start from zero banget nih. Jadi sekali lagi buat teman-teman, gak ada kendala ngomongnya punya modal, gak punya relasi dan segala macam. Ingat ya, kita bisa mulai dari sistem dropship yang dimana kita gak perlu nyetok produk, kita hanya fokus jualan aja. Dan teman-teman ingat, jangan sampai kita susah baru kita memilih untuk berubah. Jangan sampai kita orang tua atau keluarga kita mengalami kesusahan dulu baru kita berpikir untuk keluar dari zona nyaman kita. Mulai dari sekarang dan mulai keberhasilan teman-teman, start from zero. Thank you banget Bro Ril. Ya, thank you. Thank you banget buat teman-teman juga yang udah nonton dan sukses buat kita semua.